Ya sobat YouTube, ini saya perlihatkan tanaman saya di pagi ini yang belum pernah saya perlihatkan ya Tanaman ini saya tanam di planter bag juga, ukuran 20 liter ya Ini, kalau ini masih kecil ya ini adalah sejenis kol, tapi ini kol yang impor ya. Kol ini disebut Brussels sprout. Brussels sprout ini adalah tanaman sejenis kol yang sedikit beda ya dengan kol yang biasa. Ya, sejenis dengan kale, kol, bunga kol ya. Brokoli, itu sama semua ya jenisnya. Tapi ini adalah Brussels sprout. Tapi Brussels sprout yang ini ini masih kecil ya, masih sangat kecil, masih rawan ini. Tapi di sini kita lihat, ya, yang sudah agak besar. Ini tanaman Brussels sprout yang saya sudah tanam sekitar satu setengah bulan atau mendekati dua bulan ya. Dia sudah tumbuh sebesar ini, tapi jangan salah ya, ini tidak eh, daunnya ini tidak akan menjadi kol di sini ya di di depan di apa di atasnya ini, dia akan meninggi seterusnya dia naik terus, ya. jadi ini eh, tumbuhannya akan naik meninggi, kemudian eh, kol yang muncul itu dari ketiak daunnya ini. Jadi dari setiap ketiak daunnya ini, ya, kalau sudah tinggi naik ya, ya bisa sampai satu meteran ya, naiknya atau sekitar lebih dari satu meter. Nah setelah tinggi akan keluarlah dari setelah daunnya ini gugur ya, maka akan tumbuh keluar dari ketiak-ketiak daunnya ini kol kecil-kecil ya, dia sebulat bola pimpong nah, atau lebih besar sedikit lagi. media dia keluar dari semua ketika daun itulah yang dikonsumsi. Ya. Jadi ini Brussels sprout ini ada beberapa pohon yang saya tanam di sini. Ini juga Brussels sproutnya. Di sana juga ada lagi. ini yang terakhir Brussels sprout sproutnya ya ini belum terserang hama ya dia masih aman dari hama saya melihatnya ya daunnya juga masih segar besar ya sehat karena saya tanam di ya ini planter bag ukuran 20 liter ya dan menggunakan media tanam yang dua macam ya. Ini karena sekarang ini agak kekeringan ya karena kekurangan air. Ini seharusnya disiram setiap hari ya. Tapi karena di sini saya kekurangan air sehingga ini belum sempat saya siram ini. Mudah-mudahan sore bisa air bisa kencang. Nah, ini eh sama media tanamnya ya menggunakan sekam bakar sekam bakar dan pupuk organik jadi hanya dua ya, hanya dua yang saya gunakan sekam bakar dan pupuk organik dan pertumbuhannya cukup baik nah, perlu juga saya perlihatkan kepada sobat youtube ini saya mengadakan eksperimen ya nah, ini adalah tanaman kol yang, yang biasa ya kol biasa Yang dulu saya tanam Di uh, Polybag Yang agak besar ya polybagnya Dan ini Nutrisinya masih banyak yang di dalamnya Dan Ini kol ini sudah saya panen nah, Yang dulunya besar ya Saya perlihatkan dalam video yang lalu Nah ketika saya panen Saya coba uh, Tetap memelihara Batangnya Ya dan ternyata e, Tumbuh dengan baik e, Beberapa Tunas-tunasnya Seperti ini ya Bisa kita lihat Ini satu pohon ini Bisa sampai beberapa tunas yang tumbuh ya, Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh ya, Ada sekitar tujuh e, Tunas yang tumbuh Dan saya berharap ini akan tumbuh kol-kol dari situ ya. Akan e, membulat daunnya. Di sini juga. Nah, sama dengan di sebelah ini ya. Di juga seperti itu. daunnya sangat subur. Ya. Beberapa daun tuanya ini saya keluarkan. Nah, sangat subur ya. Jadi saya uji coba kol-kol ini. Siapa tahu dia bisa juga masih ber, berbuah. Ya mengeluarkan, e, maksud saya daunnya itu membulat dan menjadi kol seperti biasa tapi ini sudah banyak ya tapi ini saya yakin akan kecil-kecil kalau jadi dia akan mengecil tapi banyak ini ya subur juga kita bisa lihat ini dia daunnya belum membulat tapi sudah mulai sudah mulai seperti ya kol ya ya seperti ini menutup lama-kelamaan dia membulat besar naik nah itu kalau selalu dipupuk tetap dipupuk ya jadi ini Brussels sprout dan kol ini saya tanam berdekatan ya karena dia sejenis ya saya tanam seperti ini nah ini yang agak kecil polybagnya ya sedikit juga kolnya keluar ya Nah, hanya bahkan ini hanya satu ya, kolnya. Kalau yang ini ya sudah banyak lagi keluar. Ini ada satu, dua, tiga, empat, sebelahnya. Ini daun tuanya ya yang lalu. Jadi ini saya coba. Kalau ini berhasil, membuahkan kol lagi. Seperti ini juga, maka saya tidak akan mematikan kol-kol apa namanya ketika dia dipanen. Ternyata dia masih bisa, ya masih bisa berproduksi dengan tumbuh baru seperti ini. Nah, tetapi ini baru dicoba, mudah-mudahan berhasil ya dan tetap dipupuk. Mudah-mudahan ini berhasil menjadi kol kecil di sini ya. Di sini ada beberapa ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi rata-rata ada tiga sampai tujuh ya. Nah, ini yang kecil juga baru tumbuh. Nah, yang sebelahnya ini adalah Brussels sprout yang saya juga baru tanam. Dan akan menunggu perkembangannya Ini masih mau tinggi ya Teman-teman Sobat Youtube ini masih tinggi naik ini Akan naik ke atas Jadi ini masih lama prosesnya Sehingga dia bisa menghasilkan Kol kecil Dengan nama Brussel Sprout ya. Oke Itu saja barangkali teman-teman Sobat Youtube untuk hari ini Saya memperlihatkan bagaimana Saya menanam kol dan Brussels sprout. Kolnya saya uji coba setelah dipanen masih tetap dipelihara sehingga batang yang sudah dipanen tadi ternyata masih bisa tumbuh. Tumbuh dengan baik ya. Dan saya berharap akan menjadi kol kecil nanti yang jumlahnya banyak dalam satu tanaman ini ya. Itu harapan saya. Kita tunggu terus. Dan saya akan videokan bagaimana kelanjutannya. Ya, yang akan datang nah, seperti ini dia sangat rimbun ya ini daun lamanya ya saya keluarkan dulu daun tuanya ini. oke demikian sobat YouTube video saya tentang call dan Brussels sprout ini saya akan memvideokan pada perkembangan beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan. Sampai bertemu pada video berikutnya.